Allahumma salli ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني استودعتك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وسنته رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في سورة التحريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: At-taibu minaz zambi kaman la zambala wal mustaghfiru minaz dhunub wal mustaghfiru minaz dhunub wal mustaghfiru minaz zambi wa huwa muqimun alayhi kal mustahzi'u bi rabbih. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sempena rahmat dan kurnianya terhadap kita selama ini dengan berbagai-bagai nikmat besarnya dan kecilnya semenjak sebelum daripada kelahiran kita di muka bumi ini lagi. Semasa kita berada di atas muka bumi ini dan seterusnya, mudah-mudahan selepas daripada kita meninggalkan bumi ini pun, harap-harapnya tetap sentiasa kita berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu cara yang diajar kepada kita supaya kita beroleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa adalah dengan mengekali ibadat-ibadat yang mana boleh membawa kita kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun disebut sebagai taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalan-jalan taqarrub ilallah ini amatlah banyak. Jalan-jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun disebut ibadat ni amat banyak. Fardunya dan sunatnya. Yang fardu, yang sunat berlambak-lambak, berbagai-bagai yang kita boleh buat. Antaranya bersembahyang fardu maupun sunat. Berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersuci daripada hadas, bersuci daripada najis. Itu semua merupakan ibadat yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbagai-bagai lagi lah, daripada sudut berzakatnya, bersedekahnya, ziarah menziarahinya, memuliakan tetamunya. Jadi semua ibadat-ibadat yang kita lakukan itu
Tak lain dan tak bukan, tujuannya satu. Matlamatnya sama, natijahnya serupa. Apa dia? Taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana nak syurga, bukan kerana nak pahala. Nak syurga, nak pahala itu belum ikhlas. Syurga, pahala itu merupakan makhluk Allah Ta'ala lagi. Kalau ibadat kita tujuan kepada syurga, tujuan kepada pahala, belum sampai kepada taqarrub ila Allah. Belum ikhlas lagi. Jadi, oleh sebab ibadat kita tak lain tak bukan nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sahaja, jadi persoalannya, selama ini kita beribadat hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun bertukar tahun, apakah sampai matlamat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataupun ada sebab-sebab, punca-punca yang menyebabkan ibadat kita ni masih tersekat, terhijab. Tak sampai lagi tujuan ibadat kita, takarubnya tak sampai. Masih ada halangan. Saban tahun haji kita tunaikan. Selang tahun, bertukar tahun, naik nama kita. Boleh kita buat haji. Ada duit lebih? Boleh. Tiap-tiap tahun kita boleh buat. Sembahyang, baik yang fardu, baik yang sunat, semua kita lakukan. Sembahyang yang fardu, semata-mata kita kekalkan sembahyang fardu, tak akan sampai kepada tujuan taqarrub ila Allah. Sembahyang fardu itu merupakan kepala modal. Ini tak dapat tidak sebagai seorang penganut agama Islam, yang ini tak boleh tinggal. Kalau yang sudah tinggal, wajib kena qada. 10 tahun dia 10 tahun. 20 20. 40 40 padahal muka hang. 40 tahun hang tinggal. Wajib kena qada. Cuma cara dia kena belajar. Mana boleh ustaz 40 tahun. Umur dah 60. Ada baki beberapa tahun lagi, kuat-kuat pun 70, 10 tahun lagi, tinggal 40 tahun. Kena belajar. Macam mana nak buat? Ini pentingnya ilmu, ilmu fardu ain. Baik. Jadi selama ini kita sudah melakukan berbagai-bagai ibadat. Berbagai-bagai pendekatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Persoalannya sampai ke tidak ibadat kita selama ini? Apakah dengan sembahyang kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita sudah mencapai matlamat ini? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ayyuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para-para manusia, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya aku bertaubat di dalam sehari semalam itu sebanyak 100 kali. Nabi SAW bersama-sama dengan maksum dia, berserta dengan maksum dia, tidak berdosa, Allah Ta'ala pelihara dia daripada jatuh dalam dosa, dia bertaubat sehari semalam 100 kali. Kita kata kita pun dah bertaubat. Bila? Pas mayak. Berapa kali? 3 kali. Kalau berjemaah. Kalau semain seorang, tak istighfar lah kita. Bila tak istighfar, berdoa, mungkin berdoa, mungkin tidak. Jadi, bila kita melakukan ibadat sembahyang, dituntut kita berwirid, berdoa. Dalam wirid ada istighfar, minta ampun. Persoalannya apakah
permintaan keampunan sebegitu yang Nabi maksudkan dengan dia meminta ampun 100 kali. Minta ampun selepas sembahyang sekurang-kurang akmal 3 kali. Lebih pun tak apalah. Tapi kalau jadi tok imam janganlah wirid panjang-panjang. Janganlah istighfar banyak-banyak, makmumnya marah. Jadi yang Nabi maksudkan ialah lain daripada minta ampun lepas sembahyang. Lepas sembahyang itu khususiah minta ampun kerana taksir kita di dalam melakukan sembahyang tadi. Yang tu istighfar yang tu dituntut juga, tapi tak padan untuk nak menampung kesilapan-kesilapan kita yang telah lalu. Dosa kita dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat, dengan jiran-jiran, dengan adik kakak, dengan ibu ayah, yang tu kita perlukan satu masa yang khusus ya untuk bertaubat. Pilih masa yang ikut kita lah, jadual kita, harian kita, macam mana kita nak selitkan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nabi kata dia 100 kali sehari. Kita sekali abuk tak biasa lagi. Pasal kita duk nampak lepas sembahyang tu dah cukup. Yang ni antara punca-punca menjadi hijab amalan kita dengan Allah Ta'ala sebab kita tidak bertaubat sebelum daripada nak melakukan ibadat. Sebelum nak buat haji, sebelum nak menunaikan zakat, sebelum nak itu nak ini, kita tidak melakukan taubat. Taubat yang boleh menghapuskan dosa kita, yang boleh mengangkat hijab amalan kita dengan Allah Ta'ala. Baik. Jadi pasal apa kita perlu bertaubat? Sebab berkata hukama, awwalu qadamin lil 'abdi yataqarrabu ila rabbih at-taubatu ila khaliqihi. Permulaan awal tapak kaki bagi orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala iaitu bertaubat kepada penciptanya. Permulaan awal tapak kaki untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan jalan ibadat, bertaubat dulu. Taubat yang benar-benar diterima Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanati wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Yang bermaksud, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman ia akan Allah Ta'ala dan beramal ia akan amalan yang soleh, maka mereka itulah memperganti oleh Allah Ta'ala akan kejahatan mereka itu menjadi kebajikan. Dan Allah Ta'ala amat pengampun lagi amat mengasihani. Dan barang siapa yang bertaubat ia dan beramal ia akan sebagai amalan yang soleh, maka sesungguhnya ia bertaubat kepada Allah Ta'ala akan sebagai taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi dalam satu hadis, Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz-zambi kaman la dzambalah wal mustaghfiru minadh-dhunubi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Sabda Nabi, bermula orang yang bertaubat daripada dosanya itu seperti mereka yang tiada dosa baginya. Dia bertaubat setelah melakukan kesalahan, minta ampun dengan Allah Ta'ala seolah tidak ada dosa. Tetapi orang yang meminta ampun daripada segala dosa-dosanya itu sedangkan dia masih mengekali dosanya, maka mereka itu seperti orang yang mempersendu-sendukan Allah Ta'ala. Itu kata Nabi. Bertaubat buat, bertaubat buat, bertaubat buat. Apa sebab jadi macam ni? Semayang, jemaah jaga tiap-tiap hari.
awal sekali. Puasa tak pernah tinggal. Bertaubat, itu persoalan. Jadi seorang ulama yang bernama Al-Imam Az-Zaddusati rahimahullahu taala katanya, sami'tul imama Aba Muhammadin Abdullah ibn al-Fadli yaqulu qalatil hukama'u man ruziqa arba'an lam yuhram arba'an. Kata Al-Imam Zandusati, katanya aku mendengar akan Imam Aba Muhammad Abdullah bin Fadli, dia pernah berkata, telah berkatalah oleh segala orang yang bijak pandai di dalam agama Islam, barang siapa yang direzekikan akan dia akan empat perkara, nescaya tidak akan ditegahkan empat perkara. Siapa-siapa Allah Ta'ala beri kepada empat perkara lain tidak ditegak. Yang pertama, man ruziqal du'a'a lam yuhram al-ijabata. Siapa-siapa yang direzekikan Allah Ta'ala akan berdoa, Allah Ta'ala beri kepada dia kehendak untuk berdoa, nescaya tidak diharamkan, tidak ditegahkan bagi dia akan perkenaan. Setiap yang kita berdoa, maka Allah Ta'ala tak tolak. Pasti Allah Ta'ala terima. Dalil dalam Quran, Allah Ta'ala kata, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kamu semua kepada aku, aku akan perkenan. Berdoalah, aku akan perkenan. Kita kata lama dah kita berdoa, begian-begian, tak dapat pun, nak kaya tak dapat pun, nak bini dua sampai sekarang satu. Pasal apa? Itu kita dah berdoa, Allah Ta'ala perkenan. Perkenan Allah Ta'ala tu bergantung kepada kehendak dia, bergantung kepada ilmu dia. Dia akan beri kepada kita mengikut ilmu dia, pengetahuan dia. Mungkin diberikan kepada kita ain yang kita minta. Apa yang kita minta? Kahwin seorang, dua, tiga, empat, dia beri yang tu. Dia beri kalau itu merupakan kebaikan kepada kita. Kalau dengan yang kita minta tu bercanggah dengan kebaikan untuk kita, maka disimpan di akhirat kelak. Kedua. Yang ketiga, diterimakan doa kita juga, tapi diganti dengan perkara lain. Minta kaya, minta kaya, minta kaya, diganti dengan perkara lebih baik daripada kaya. Sampai sekarang tak kaya. Bila tak kaya, nampaklah muka di masjid. Bolehlah kita melakukan sunat duhanya, sunat witir belah malam, qada sembahyang. Kalau kita kaya, kemungkinan perkara-perkara ni kita tak buat. Pasal sibuk. Jadi, soal kita berdoa tu, masa terima. Pemberian bergantung kepada ilmu. Yang penting berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man ruziqal istighfara lam yuhram al-maghfirata. Siapa-siapa yang direzekikan akan dia meminta ampun, nescaya tidak ditegahkan daripada dia akan keampunan. Kita minta ampun, minta apa, Allah Ta'ala garanti tidak mensia-siakan minta ampun kita. Dalilnya Allah Ta'ala kata dalam Quran, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Ta'ala, ia amat, Tuhan yang amat pengampun. Minta, aku akan ampunkan. Yang ketiga, wa man ruziqa syukra lam yuhram al-mazida. Siapa-siapa yang direzekikan akan berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Berbagai-bagai nikmat, berterima kasih, alhamdulillah, syukur-syukur kepada Allah Ta'ala, tidak akan ditegahkan, akan bertambah keberkatan daripada pemberian dia. Semakin hari semakin bertambah. Dalil Allah Ta'ala kata, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kamu bersyukur kepada aku, nanti aku tambahkan nikmat-nikmat aku bagi kamu. Yang keempat, wa man ruziqa taubata lam yuhram al-qabula. Siapa-siapa yang direzekikan akan bertaubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, nasihat tidak diterimakan daripada, nasihat tidak ditegahkan daripada, akan keampunan Allah Ta'ala terima.
syarat kita kena minta. Dalilnya Allah Taala kata dalam Quran, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anil sayyiati. Dialah Tuhan yang menerimakan akan taubat daripada hamba-hambanya dan mengampun ia daripada kesalahan-kesalahannya. Kita direzekikan empat perkara ini tidak akan ditegur bagi kita. Baik, kita sentiasa minta ampun. Pas bayang waktu-waktu terluangnya, waktu tahajud, sebelum subuh bangun sejam lebih awal umpamanya. Kan kita dah lama, 60 tahun dah kita hidup. Berapa lama lagi kita nak hidup? 10 tahun? Baik, 10 tahun. Kalau kita azam nak hidup 10 tahun, 10 tahun ni sedikitkan tidur. Sebab dosa kita banyak lagi. Semayang kita tak kodoh-kodoh lagi. Bangun awal. Awalkan sejam. Awalkan dua jam. Sebelum subuh, bangun. Kodohkan semayang itu. Beratkan ya, ibadat-ibadat padu yang kita tinggal. Puasa? Nah, puasa pun kena jugalah. Kita rajin puasa Isnin Khamis, Isnin Khamis, gantikan niat kepada puasa kita hak kita tinggal dulu. Kalau rasa boleh kodoh lagi, boleh buat lagi, perbanyakkan amalan-amalan yang nak membantu kita di sana esok. Kita banyak juga beramal, tetapi kebanyakan amalan kita tak boleh nak membantu kita di sana. Sebab apa? Sebab ada perkara yang kita tinggalkan hak wajib, tapi kita dah perkuat hak sunat. Perlebih ke hak sunat. Puasa, puasa 6. Apa puasa Ramadan, puasa 6. Tapi tak niat yang fardu. Terawih, terawih buat. Qada tak buat. Jangan pergi qada waktu terawih tu. Kalau qada waktu terawih, bila kita nak buat terawih? Cari waktu lain. Ambil satu masa supaya kita boleh memperdapatkan kembali ibadat-ibadat kita yang kita tinggal. Yang ni, orang lain tak boleh nak tolong. Baik, kita buat. Kita tinggal sembahyang 40 tahun. Baru sempat buat 2 tahun. Tapi azam kita betul-betul nak buat lah. Tiap-tiap hari kita buat. Sebelum buat fardu, subuh, buat. Buat sunat dia dulu. Kalau ada peluang, untuk imam tak mari lagi, tak buat. Buat yang qada pula. Sebab ibadat qada ni, tak kira waktu boleh buat. Waktu tahrim pun buat. Tak apa. Itu hak wajib. Tapi kalau boleh menimbulkan fitnah, jangan buat lah. Lepas main subuh nak pergi buat. Kat tengah-tengah masjid ni. Orang ada berdalil kepada kita-kita, orang pengaruh di sini. Orang tu, dia buat tu. Pakar buat. Dia sembahyang sunat lah tu. Boleh buat tu. Habis. Cari satu masa, cari satu tempat yang boleh mengelakkan fitnah. Lepas sembahyang ni, main subuh, balik rumah. Buat qada ni. Tak apa. Walaupun waktu tahrif. Ini fardu. Yang tak boleh sembahyang sunat yang terkemudian sebab. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita sudah bertaubat. Baik, kita sudah bertaubat. Sekarang semenjak kita bertaubat itu, sudah dapat ke belum syarat-syarat taubat diterima? Sebab kalau tak ada syarat-syarat taubat ni, maksudnya taubat kita tu belum diterima. Apa syarat-syaratnya? Syarat taubat itu ada 3. Kalau dosa itu berkaitan Allah Ta'ala saja, tidak berkaitan hamba dengan anak Adam, maka syarat taubat ada 3. Tanda taubat kita diterima.
Yang pertama, meninggalkan dosa. Apa dosa yang kita tinggal? Apa dosa yang kita buat yang menyebabkan kita berdosa? Maka dosa itu kita tinggal. Contoh, tak sembahyang. Tak sembahyang maksudnya kita melakukan satu dosa. Dosa kita terhadap Allah Ta'ala. Dia beri peluang kita hidup dalam dunia, dia tetapkan apa yang perlu kita buat, kita ingkar. Dosa kita. Baik. Kalau dosa kita tinggal sembahyang, maka tinggal sembahyang tu kita tinggalkan. Bukan maksudnya tinggal sembahyang, tinggal teguh sampai bila-bila tak sembahyang. Pasal tinggal, bukan macam tu. Kita tinggal, kita berhenti daripada tidak melakukan, tidak sembahyang. Jadi sembahyang hak fardu, fardu tunai ketika itu, itu jangan tinggallah. Sebab kita dah bertaubat ni. Kalau bertaubat tapi sembahyang hak fardu tu tak tunai juga, apatah lagi yang qada, itu tak taubat lagi. Tinggalkan dosa. Dosa kita apa dia? Tikam ekor. Tinggalkan. Dosa kita apa dia? Minum awak. Tinggal. Kelahi adik-beradik. Baik semula. Dosa dengan mak ayah. Minta maaf. Baik. Itu maksudnya pertama, tinggalkan dosa kita. Tinggalkan. Seolah-olah seperti mana putik kelapa tu dah tertanggal daripada tampuk dia, dia tak akan melekat balik. Macam tu lah. Jangan letak gam gajah. Dia tu tak boleh nak melekat dia. Masalah itu kita dengan dosa, tinggal tu. Tanda yang pertama, taubat kita diterima. Yang kedua, kita kena menyesal di atas perbuatan kita yang telah lalu. Kuatlah kita ni duk. Marah mak kita, tengking mak kita, maki hamun dia. Baik, itu merupakan satu dosa yang paling besar. Selepas syirik, dosa kepada derhaka kepada mak ayah. Baik, bila macam tu kita tahu tak boleh buat, tinggal. Kemudian menyesal. Apa tanda kita menyesal? Menangis. Tanda kita menyesal di atas dosa kita, keluar air mata. Macam mana berlaku kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi kisah Nabi Adam yang telah maklum itulah. Yang mana dia ni tatkala dimakan daripada buah kayu ditegah daripadanya, maka bertebangan lari daripada dia tu segala pakaian-pakaian syurga. Setelah dia melakukan rupa dosa tadi tu, Allah Ta'ala kata, wala taqroba hadhi sajarah, jangan hampiri. Satu riwayat kata, tak ada yang tak makan, tak awal yang makan. Baik, jadi bila dia melakukan rupa dosa tadi, walaupun ditakwil oleh ulama' lah, kalau tengok dalam tafsir jalan lain, dia beritahu berbagai-bagai wajah yang larangan yang, kan kita kata Nabi itu maksum, tidak melakukan dosa. Ni Allah Ta'ala tegah dia buat. Itu, dipersoalkan di situ. Ada tiga jawapan dia. Dia buat mari. Banyak lagi wajah-wajah ilah. Antaranya kata, tegahan tu makruh tanzih, bukan tegahan haram. Semua ulama kata macam tu. Baik. Di situ kita jangan pertikaikan. Cuma setelah dia melakukan perkara itu, tegah Allah Ta'ala tu, maka berterbangan segala pakaian daripada jasad dia dan nyatalah aurat dia. Lagi pakaiannya telanjanglah. Kemudian Nabi Adam, Allah Ta'ala beri dia pakai mahkota. Tok Hawa kita pakai hadi dahi tu, iklin. Jadi malaikat mengambil. Sebab tak ikut perintah Allah. Bila macam tu,
kedua-dua daripada perhiasan itu lari, baju semua habis, maka marilah mereka juara ambil atas kepala dia, atas dahi Hawa ambil belakang. Kemudian diserukan kepada Nabi Adam dan Tok Hawa kita dengan perintah supaya turun daripada syurga, keluar, turun ke bumi. Bunyi suara tu kata daripada pihak Allah Ta'ala, bahasa tidak akan tidak boleh berjilan akan aku, orang-orang berdarakan ia akan aku. Jadi sama-sama tengok pergi mari malu. Hawa tengok Adam, Adam apa tak malu pasal tak taat kepada Allah. Baik. Jadi setelah itu, setelah diturunkan di bumi, satu riwayat kata untuk Adam diturunkan di Bukit Serindik di India kan. Untuk Hawa di Judah. Jadi untuk Adam, setelah dia diturunkan ke bumi, maka dia menyesal di atas kelakuan dia tadi, maka dia menangis. Permulaan orang mana, permulaan daripada manusia yang menangis untuk Adam kita lah, menyesal di atas kelakuan dia buat. Jadi dia menangis tu, lama dia menangis, selama 300 tahun. 300 tahun dia menangis. Dan tiada mengangkat ia akan kepalanya ke langit. Setelah dia menangis 300 tahun, malu nak angkat muka. Kita buatlah dosa. Megah kita jalan depan orang. Keluar asap khabar. Keluar TV. Rogol anak, rogol cucu. Senyum. Pisang aku tanam, siapa yang nak makan? Oh, boleh cakap macam tu. Dia tanam pisang, dia nak makan lah pisang. Dalil kepala otak. Baik. Jadi, Tok Adam dia malu di atas perbuatan dia kepada Allah Ta'ala. Maka 300 tahun dia tak angkat kepala ni. Kerana malu ia daripada Allah Ta'ala. Dan sujud ia akan sekali sujud di atas Bukit Hindi, Bukit Serindik tu, 100 tahun. Menangis ia hingga keluar air mata pada bukit-bukit Serindik. Maka ditumbuhkan Allah Ta'ala pada dekat bukit itu, daripada air matanya akan pokok kulit kayu manis dan kurumpul, mana bunga cengkih. Jadi di atas tangisan Nabi Adam tadi, maka ditumbuhkan pokok rempah ratus. Dan dijadikan pada bukit itu burung taus, ini burung merak. Dihantar burung merak kepada Bukit Serindik. Dan telah meminum segala burung di dalam dunia ini pada satu hari akan air mata Adam. Maka berkata segala burung, telah meminum kami akan air laut dan air darat dan air hujan. Dan tiada kami minum akan satu minuman yang terlebih manis daripada ini air. Burung-burung taklah beri. Sampai kepada Bukit Serindik, pointah pergi ke sana, minum air. Pakat-pakat puji, sedapnya air. Air ni tak kata air mata, dia tak tahu. Kami pergi rata-rata, air masinnya, air tawarnya belum pernah kami rasa. Sedapnya air yang kami minum hari, kata burung. Jadi bila macam tu, Tok Adam kita dengar. Maka menyangkalah Adam, bahawasanya segala burung itu mesela-sela ia akan dia. Maka semua ia akan Allah Ta'ala. Dia dengar burung tu, dia ingat burung tu duk olok-olokkan dia, duk mempermainkan dia, duk menyindir dia. Maka berdoa Nabi Adam kepada Allah Ta'ala, hei Tuhanku, telah engkau kerasi atasku segala burung mempersela-sela akan aku, sebab aku mengena maksiat akan engkau. Dia berdoa, mengadu kepada Allah Ta'ala, sudahlah. Ya, aku tahu aku melakukan dosa. Janganlah tambahkan kesakitan hati aku dengan sindiran-sindiran daripada burung-burung tersebut. Dia sangka burung duk main-mainkan dia. Maka mewayu Allah Ta'ala kepada dia. Allah Ta'ala kata, hei Adam, bahawasanya tidak aku jadikan minuman yang terlebih lazat daripada air mata orang yang berdosa. Aku tidak jadikan satu air dalam dunia ni yang mana air itu lebih sedap daripada air mata orang yang berdosa. Sebab orang melakukan dosa ni payah nak menangis, melainkan betul-betul bertaubat.
tak sama dengan air yang kita beli di kedai. Coca-Cola apa tak sama. Sedapnya air mata orang menangis. Tapi payah nak menangis. Sebab belum bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Jadi syarat taubat kita tiga, iaitu meninggalkan dosa, menyesal atas dosa tadi, alamatnya menangis. Jadi kalau kita tengok satu lagi kisah, kisah seorang tabi'in, kibaru tabi'in. Mana tabi'in ni orang yang mengikut sahabat lepas zaman Nabi, zaman sahabat, semasa zaman sahabat. Jadi sempatnya tabi'in ni yang tidak sempat berjumpa Nabi, mereka sempat berjumpa sahabat, ini dipanggil zaman tabi'in. Salah seorangnya kibaru tabi'in, mana tabi'in tua, peringkat awal tabi'in, iaitu Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ni salah seorang yang tersohorlah daripada sahabat, daripada tabi'in-tabi'in, mana mereka yang sempat dengan sahabat. Jadi kalau kita tengok kisah Hasan Basri ni, dia boleh bertaubat. Dia ni asalnya sebelum dia menjadi ulama yang terkenal, semasa zaman mudanya, maka Hasan Basri ni seorang yang suka bersiap-siap, manis wajahnya. Maksudnya dia ni suka melaram lah, melaram cara zaman dulu lah. Jadi dia ni sentiasa memakai pakaian yang terbaik yang dia ada. Oh, cantik-cantik. Kemudian antara aktiviti harian dia, dia berlega, berpusing, berjalan-jalan di sekitar rumah-rumah di kota Basrah. Pergi sana, pergi sini, orang muda. Jadi sambil-sambil berjalan ni, dia mengintai-ngintai, memandang-mandang pada pintu-pintu rumah tersebut. Mana tahu ada anak dara umpama. Jadi satu ketika dia bersama aktiviti harian dia tu, maka dia berjalan pada satu hari, maka dia terpandang seorang perempuan yang mempunyai kecantikan. Comel. Terlalu cantik. Dan elok perangai. Perawakan dia cantik, perwatakan dia pun elok, berkenan. Jadi bila dia nampak satu perempuan ni, dia pun turut belakang. Ikut. Jadi perempuan tadi dia perasan, Hasan Basri dia ikut dia. Paling perempuan tu, dia tanya Hasan. Dia kata, hey saudara, kamu ni tak malu ke? Kamu atas dahi, kamu ni tak malu ke? Kata perempuan tadi. Hasan jawab, dia kata, memang nak malu daripada siapa? Bukankah kita berdua saja? Nak malu daripada siapa? Kata perempuan ni, malulah daripada mereka yang mengetahui akan khianatnya segala mata-mata. Dan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada-dada kita. Dia kata, malulah kepada Tuhan yang mengetahui kejahatan, khianatnya mata-mata kita, dan mengetahui juga apa-apa yang tersembunyi dalam lubuk hati kita. Bila macam tu, jadi perempuan ni dia sindir, malulah kepada Allah Ta'ala. Salah begitulah. Jadi bila perempuan tu kata macam tu, menunjukkan perempuan ni orang yang mempunyai ilmu, orang yang beriman. Bila macam tu, jatuh sesuatu, memberi kesan kepada hati Hasan. Tetapi dia ni tidak boleh nak menyekat, tak boleh nak mensabarkan kehendak dia. Dia ni tak boleh mengawal diri dia, dan dia sudah terpesona dengan perempuan tadi. Sebab dilihat
Perempuan ni mempunyai dua mata yang terlalu cantik. Perempuan ni kalau dia cantik, tutup muka sekalipun, tengok mata pun, orang dah terpesona. Orang rasa satu tarikan. Jadi bila macam tu, Hasan walaupun memberi kesan pada hati dia, tetapi dia tidak boleh nak mengawal diri dia, maka dia masih mengikut di belakang. Tu. Kata perempuan ni, sebab apa kamu ikut belakang aku? Sudahlah, berhentilah. Aku tak suka kamu mengikuti aku. Sebegitu, kata perempuan. Lalu Hasan kata, kata sama sendiri, sesungguhnya aku terfitnah, aku terpesona dengan dua mata engkau. Aku berkenan dengan mata hang ni. Cantik sangat. Kata perempuan tu, dia kata, saudara tunggu sebentar. Sehingga aku hantar kepada engkau, akan kehendak engkau ni. Hang kata mata aku cantik, baik kau tunggu situ. Tak ada ikut akulah, aku tak suka macam ni. Anak mata aku, tak apa aku bagi. Jadi bila dia kata macam tu, kata perempuan ni, aku akan hantar kepada engkau, kehendak engkau. Jadi Hasan bila dia dengar macam tu, dia sangkakan perempuan ni juga sudah terpesona kepada dia seperti mana dia terpesona kepada perempuan tu. Lalu dia pun tunggulah di situ. Duduk di tepi jalan. Duduk. Tiba-tiba mari satu orang perempuan. Hamba bagi perempuan yang tadilah jariah dia. Jadi bersama-sama perempuan ni ada satu pinggan yang ditutup dengan sapu tangan. Satu pinggan, satu tobakon. Tobakon ni maksudnya satu pinggan besar, satu talang yang ditutup dengan mandil, dengan sapu tangan. Jadi dia pergi jumpa Hasan, dia kata, nah, untuk awak. Hasan tu bila dia ambil mangkuk tadi, dia buka, mana dia ambil talam tadi, dia buka, maka dia lihat dalam talam tersebut ada dua butir mata masih berdarah. Berkata hamba perempuan tu bagi Hasan, dia kata, sesungguhnya penghulu aku berkata, ya, penghulu aku berpesan, dia kata, la uridu ainan yuf tatalu bisababiha ahadu. Penghulu aku kata, aku tidak ingini akan mata yang mana boleh menjadi fitnah dengan sebabnya kepada seseorang. Kalau benda ni boleh menyebabkan engkau terpesona, terfitnah dengan mata aku, aku tak mahu perkara ni. Sebab aku takut kepada Allah Ta'ala, aku beri kepada engkau apa yang kau nak. Jadi bila Hasan dia tengok dalam talam tersebut ada dua butir mata, maka meremang bulu rumah, mencacok bulu rumah, takut. Kesan daripada orang, seorang perempuan yang amat takut kepada Allah Ta'ala, maka Hasan pun jadi takut. Kemudian dia pegang janggut dia, dia memarahi diri dia sendiri, dia kata, uffil laka min lihyati, binasalah engkau, hei janggut. Maksudnya dia sendirilah. Adalah engkau janggut, kata dia, lebih sedikit, lebih kecil daripada pekerjaan perempuan tadi. Dia tarik janggut dia, dia kata, tak pandai lagi hang ni, nak dibandingkan dengan pekerjaan yang perempuan tadi buat kepada aku. Lalu dia menyesal dan dia bertaubat pada demikian masa itu, dan dia kembali kepada rumah dia. Dia bertaubat, dia menangis. Menangis sungguh. Menangis. Keesokan dia, dia pun nak pergi kepada rumah perempuan. Dia nak minta maaf, minta alat. Jadi dia sampai di rumah perempuan tadi, dia lihat pada hadapan pintu rumah perempuan tadi, pintu rumah itu ditutup dan perempuan-perempuan berbiji sabuk. Maksudnya ini, jadi masih terbawa-bawa lah orang dulu dengan kelakuan jahiliah. Ini tak boleh, berbiji sabuk ni tak boleh. Berbutir tangisan kita.
Kalau keluar air mata, itu biasa. Sedih. Kematian saudara-saudara kita, ibu ayah kita sedih, anak kita. Tapi kalau berbunyi, berbiji tangisan kita, yang ada sebut kebaikan-kebaikan bagi si mati, itu haram. Itu dipanggil berbiji sebut. Berbiji sabuk sebut, macam itulah sama. Jadi dia lihat perempuan-perempuan ramai dia buat kerja macam ni. Ini kalau lain pada orang Islam masih beramal lagi macam ni. Boleh upah orang lain supaya menangis sebut kebaikan si mati. Jadi bila macam tu dia tengok ramai perempuan duk menangis, maka dia bertanya daripada perihal yang berlaku. Dijawab bagi dia, dia kata sesungguhnya dimatikan akan tuan rumah ni. Tuan rumah ni sudah mati. Kemudian masuk tuan rumah ni, perempuan tadi lah cabut mata tadi. Dia pun kembali balik di rumah. Dia menangis 3 hari 3 malam. Malam ketiga dia bermimpi. Dia lihat perempuan tadi duduk dalam syurga, hal keadaan bersedap-sedap lah duduk dalam taman-taman syurga. Berkata Hasan bagi dia, dia kata, "Hei saudari," dalam mimpi dia, dia kata, "Hei saudari, halalkanlah kepada aku daripada kesalahan aku dengan engkau." Jawab si perempuan tadi, "Sesungguhnya telah aku halalkan engkau pada dosa engkau terhadap aku. Sesungguhnya aku mencapaikan daripada Allah Ta'ala akan kebajikan yang banyak dengan sebab engkau." Dia kata, "Hasan, aku tak akan dapat tempat sekarang ni kalau tidak sebab engkau. Jadi aku sudah halalkan engkau di atas kesalahan engkau kepada aku." Jadi kata perempuan macam tu, jadi Hasan kata, kata si Hasan, "Hei saudari, nasihatilah akan aku. Pesanilah kepada aku akan pesanan-pesanan yang aku boleh ambil manfaat." Kata perempuan tadi, "Seandainya apabila kamu bersunyi diri, kamu tidak bersama-sama seseorang makhluk sekalipun, maka ingatlah akan Allah Ta'ala." Semasa seorang diri, jangan rasa kita ni duduk seorang diri. Allah Ta'ala tu sentiasa memandang kita. Kita ni sentiasa menjadi tempat sasaran pandangan Allah Ta'ala. Sekelip mata pun tidak terlepas daripada pandangan Allah Ta'ala. Ingat. Jadi, bila keesokan pagi, maka dia menyesali di atas apa yang dah berlaku di atas dia. Kemudian dia minta ampun daripada pagi sampai ke petang hari itu. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar taubat. Maka diterimakan. Hasan ni diterima perkataan perempuan tadi. Setelah itu, maka Hasan ni dia menjadi terkenal di antara manusia dengan sifat zuhud dan ta'atnya akan Allah Ta'ala. Selepas kes itu, dia bertaubat sungguh-sungguh sehingga dia menjadi seorang ulama zaman. Dan dia mendapat daripada darjat-darjat di sisi Allah Ta'ala akan darjat-darjat yang tinggi. Dan Hasan itu kesudahannya merupakan salah seorang daripada wali daripada awliya'illah. Itu kesan daripada bertaubat. Taubat macam inilah yang kita nak. Taubat yang boleh menjadi kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Itu yang kedua kita kena menyesal. Yang ketiga, kita kena jatuhkan azam, jatuhkan cita-cita dalam hati kita bahawa tidak akan kembali sekali-kali lagi dengan umpama dosa tersebut. Tinggal-tinggal semua. Seperti mana susu keluar daripada labu susu, dia tak akan masuk semula. Tinggal terus dengan dosa yang kita buat. Jangan ulangi lagi. Baik. Jadi dalam persoalan bertaubat ni, maka untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kita sudah tahu kita kena bertaubat.
taubat ini merupakan jalanan yang pertama-tama dituntut bagi ahli ibadat. As-safinatu la tajri 'alal yabsi. Perahu itu tidak akan berjalan di atas daratan. Nak mendekat dengan diri kepada Allah, ada jalannya. Jangan letak perahu kita tu di atas daratan, dia tak akan berjalan. Bersungguh-sungguhkan taubat kita dulu. Mudah-mudahan amalan kita selepas ini Allah Ta'ala terima dengan sebenar-benar penerimaan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar, yang sama-sama dengar pada malam ini, mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai kayu pengukur di dalam melaksanakan ibadat kepada Allah Ta'ala, serta boleh menjadi medan sebenar di dalam makna kata mahu mentakarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Andai kata ada kesalahan tutur kata daripada saya, saya hulurkan 10 jari sebagai tanda memohon kemaafan daripada tuan-tuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aku luka li hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat tawwabin. Alhamdulillahirabbil alamin.